Pendekar Latah Jeli 40. Karena anjuran Cutan Ho, terpaksa Hang Hwe Ong tertawa, katanya, urusan hari ini adalah demi kejayaan Pang kita, sebetulnya Chu Susok tidak usah sungkan, baiklah terpaksa aku yang bicara saja. Kalau hadirin sedang keheranan mendengar ucapan Hang Hwe Ong sementara Hang Lei Mo Lapat merasakan Hang Hwe Ong seperti apa boleh buat harus bertindak dalam hal ini. Hang El Elyong tampil ke tengah panggung katanya. Tadi ku katakan pangcu baru ini tanggung puluhan kali lebih hebat dari aku, bukan sengaja mau merendahkan diri sendiri namun kenyataan memang demikian. Pertama pangcu yang satu ini masih muda dan gagah, usianya belum ada 30 namun namanya sudah menggetarkan bulim. Kedua, Pangcu yang satu ini dari keturunan keluarga silat yang kenamaan ayahnya adalah tokoh bulim tingkat tinggi yang terpandang. Ketiga, dia pun pernah mendirikan pahala besar bagi nusa dan bangsa. Untuk ini saja cukup mengetuk sanubari kita semua. Baru sampai di sini, dia bicara, "Hadirin sudah tidak sabar lagi dari sana-sini. Banyak orang bertanya, siapa siapa?" Pengar Hang Lei Mo Ii menduga siapa kiranya tokoh bulim yang benar memiliki tiga syarat yang diuraikan Hanol NGHW Elong Ili tiba Xiao Ginol Kan Kun berbisik di telinganya, kalau kau laki, kau cocok benar dengan ketiga syarat itu, kau boleh menjadi kait pang pang Di sana terdengar Hang HW Elong meninggikan suaranya, kalian ingin tahu siapakah? Sebenarnya calon Pangcu bapu. Rapat besar kita hari ini ada mengundang seorang tamu agung, seorang tamu agung yang melanggar kebiasaan kita untuk mengundangnya, tentunya hadirin sudah tahu akan Kongsun Ciam Silakan Kongsun Ciam tampil ke muka untuk bertemu muka dengan hadirin. Sudah tentu Kongsun In melengak keheranan, katanya, lo, aku ini kan tua bangka yang merangkak ke liang kubur. Cutan Ho tertawa, katanya, sudah tentu kami tidak berani merendahkan derajat Lo Chiampu untuk menjabat pangcu kita, tapi sebelum pangcu yang baru menduduki jabatannya, betapapun mohon Lo pu suka tampil berhadapan dengan murid pang kita, karena kau orang tua adalah tokoh yang terpandang dan dipuja oleh pangcu kita yang baru. Nama Kong Sun In memang sudah dikenal baik oleh seluruh hadirin, Serempak mereka berdiri untuk menyambut kehadirannya sebagai tanda kehormatan kepadanya, terpaksa dengan diliputi rasa curiga Kanol Sun Ki tampil ke depan panggung beruntun dia bersoja seraya berkata, banyak terima kasih. Tidak berani aku menerima kehormatan ini. Setelah suasana tenang kembali baru Hang Hwe Elyong melanjutkan, Pangcu baru yang hendak kita junjung adalah putra tunggal Kongsun Ciampual, yaitu Siangkah Popocu Kongsan Ki Kongsan Tai Hiap yang selama puluhan tahun belakangan ini menggetarkan Kang o Sudah tentu seluruh hadirin menjadi tertegun keheranan dalam waktu singkat keadaan menjadi sunyi senyap, Jarang orang tahu keburukan Kong Sun Ki, terutama berkomplot dengan orang jahat menjadi kaki tangan bangsa Ki malah menjadi menantu raja segala, tapi sepak terjang Kong Sun Ki yang sesat dan nyeleweng selama di siang Po sudah. Banyak diketahui orang, maka tidak bisa tidak mereka sama tertegun heran. Tapi demi memberi muka kepada Kong Sanin, sementara mereka tiada yang bersuara. Kong Sunin sendiri pun merasa diuar dugaan, Katanya kebingungan mana boleh. Mana boleh terjadi tapi dalam keadaan mendesak dan mendadak ini, tidak leluasa dia membuka kedok dan memaki putranya di hadapan orang banyak. Ada beberapa murid Kaipang yang berdarah panas tak tahan segera berseru dengan membesarkan nyali, bahwa Kongsun Xiao Pocu memang muda dan gagah, tapi dia orang luar mana boleh jadi pangcu kita. Hang Hwe Liong Gelak, katanya, Kong Sun Sute adalah murid yang baru saja diterima jadi murid khusus Siok. Memangnya demi kejayaan dan kelangsungan hidup pang kita, terpaksa mengundangnya menjadi anggota pang kita. Kong Sun Sute, silahkan keluar berhadapan dengan sesama saudara. Baru sekarang murid kait pang mengerti, kenapa Hang Hwee El tadi mengatakan cuti yang lo jangan sungkan kiranya Kong Sun Ki adalah muridnya yang baru dia angkat. Demikian pula Hong Lei Mo Iyi baru mengerti bahwa Hanol Nghwe Elyong dan Chu Tan Ho mengundang gurunya sebagai tamu agung untuk menghadiri rapat besar Kaipang ini adalah hanya untuk memperkokoh kedudukan Kongsun Ki belaka dengan meminjam wibawa dan ketenaran Kongsun In untuk mengurangi rasa sirik dan pertentangan murid Kaipang terhadap Kongsun Ki. Hanya Kongsun In sendiri yang masih bingung keheranan, bahwa untuk memilih seorang Pangcu betapa penting arti keseluruhannya apalagi dia sudah tahu karakter dan martabat putranya, sudah tentu satu sama lain hal saling bertentangan. Setelah Hang Hwee Elyong perkenalkan calon Pangcu baru, Chu Tan Ho tidak perlu sungkan tagi maka, dengan bangga dan senang dia berkata murid, yang baru saja diangkat lantas menjadi Pangcu memang belum pernah terjadi tapi, Demi mempertahankan kejayaan dan kebesaran Pang kita perlu, pejabat pang cu yang benar setimpal dengan kedudukan tinggi ini terpaksa harus melanggar kebiasaan Kongsun, Ki keturunan dari keluarga kenamaan memiliki ilmu siyat dari pelajaran dua aliran besar guru silatusianya, belum cukup 30 lagi tiba saatnya besar kemampuan dan kegagahannya. Di saat Pang kita justru memerlukan angin baru dan membuka lembaran sejarah yang lebih gemilang maka pantaskan kalau kita dipimpin oleh seorang Pangcu yang masih muda, Hang Sutit sendiri sependapat dalam hal ini, maka kita menerimanya masuk anggota, sedang Losiu terpaksa tak bisa menolak pengangkatan guru ini meski kurasa diriku sendiri kurang becus. Setelah Hang Hwe Elong dan Cutan Ho berpidato panjang lebar, dibawahi bawah sorot pandangan hadirin Kong Sun Ki pelan tampil ke depan. Tampak dia sudah ganti pakai baju tambalan seperti kaum jembel umumnya, tangannya menenteng Pak Kau Pang, langsung menuju ke depan Cutan Ho. Pergilah temui ayahmu lebih dulu, kala Cutan Ho. Setelah memberi hormat kepada Cutan Ho, serta mengiakan Kongshun Ki, lalu mendekati Kongsun inti dia tekuk lutut dengan air mat mengembeng Teriaknya, "Ayah!" lalu berkata lebih lanjut, "Anak tidak berbakti selama beberapa tahun ini tak bisa melayani Ayah Harap. Ayah mengampuni. Sebetulnya, Kongsun In sudah tidak mengakuinya sebagai anak, namun melihat putra tunggalnya Mi berlutut di depannya dengan air mat, berkaca." Kecut juga sanubarinya tapi sikapnya tetap dingin. Jadi kau tahu juga tidak berbakti. Coba tanya kepada dirimu sendiri apakah setimpal menjadi pangjut kepang. Kongsun Kipura kebingungan dan tersipu tak berani menjawab. Cutan Ho segera menimbrung, agaknya Kongsun Ciam pura ada salah paham terhadap sepak terjang putramu masa lalu, yang benar dia mempunyai kesulitan yang sukar dijelaskan. Aku berani tanggung dia pasti bukan tidak berbakti. Kalau tidak, masakah kita mengangkatnya menjadi pangcu kita? Sudah tentu ucap Pancut Tan Ho menambah bingung Kong Sunen dan dipaksa untuk percaya. Batinnya, apa benar dalam hal ini ada latar belakang yang tidak ku ketahui? Xiao si Gou Kankun berbisik. Kong Sun Ki pintar juga main sandiwara. Perlukah kita tampil M? Buka kedoknya, tunggu lagi sebentar. Baru saja Kong Sun In hendak minta penjelasan Chu Ho yang lebih terperinci tahu suasana menjadi ribut lagi, ternyata dua murid Kai Pang Kantong tujuh lari datang memberi laporan kepada Hang Hwee lapor Hyang Chu, Bu Sutun dan beberapa tamu datang, kita berusaha merintanginya, tapi Bu Sutun berkukuh hendak hadir dalam rapat besar ini, kita tidak enak pakai kekerasan. Bagaimana kita harus bertindak harap Hyang Chu memberi putusan? Chu Tan Ho mendengus sidung, katanya, masih ada muka busutun datang ke Kaipang pula? Hektometer, lekas ring, sebelum dia mengatakan ringkus dia, Hong Hwe El sudah menyela, Susyok tak usah marah coba tanya dulu siapa saja tamu yang lain itu? Kedua murid Kaipang segera memberi keterangan, mereka adalah S0NG Kim Kong, Toh Eng Liang, Set Si Siang Hiong dan Cheng Hei Semma dan lain. Cutan Ho tertawa dingin, Bu Tun hendak main kekerasan dengan bantuan orang luar. Hektometer, orang yang diundangnya toh hanya kaum keroco belaka. Kong Sunen anggap tidak dengar perkataan Cutan Ho, katanya keras, Hektometer, kiranya Song Kim Kong dan Set I Oto berdua juga datang. Beberapa kawan ini sudah dua puluhan tahun tidak pernah ketemu, sungguh merindukan juga. Bahwa mereka adalah teman baik Ong Sun Cian PWE, adalah pantas kita menyambutnya sebagai tamu, kata Hang Hwee Leong, membesi hijau muka cutan Hona, namun dia tidak bertingkah lagi. Ada sepatah kata entah patut tidak kuucapkan J kata Kong Sunian. Lo campur terlalu sungkan ada omongan apa silakan berkata, sahut Hang Hwee Liong. Terima kasih. Menurut aturan aku takkan berani mencampuri urusan pang kalian tapi kupikir pang kalian sudah mengundangku sebagai tamu, maka tamu yang lain seharusnya tidak boleh ditolak. Kenapa Busutun diusir dari pangkalian? Aku tidak tahu, tapi dia kemari sebagai tamu. Menurut aturan Kangou seharusnya dipandang sama rata. Maka bertanya Hang Hwee Elyong kepada kedua murid peronda tadi, apa saja yang dikatakan Bu Sutun kepada kalian? Bu Sutun bilang walau dia diusir dari perguruan, tapi Loh Pangcu tetap adalah gurunya berbudi. Waktu Loh Pangcu meninggal masih tetap mengakui dia sebagai murid. Rapat besar hari ini di samping memilih Pangcu baru sekaligus untuk memperingat gurunya, maka sebagai tamu atau sebagai bekas murid, pendek kata kedatangannya tidak boleh ditolak. Kupandang baktinya terhadap perguruan cuti yang lo bagaimana menurut. Soal perguruan jangan disebut lagi anggap saja dia sebagai tamu dan layani ala kadarnya, sahut cutan ho uringan. Segera dia menambahkan, semua ini karena kita pandang muka Kongsun Cian PWE. Kongsun intertawatawar, tawar, katanya, wah, banyak terima kasih. Tengah mereka bicara, Song Kim Kong beriring dengan busu sudah mendatangi murid Kaipang yang bertugas menyambut tamu meladeni Song Kim Kong dan lain hanya busu Teun didiamkan saja. Melihat kehadiran dan dandanan Kong Sun Ki, busu tun melengak di luar dugaan, namun dia tak sempat banyak urusan, langsung dia menghampiri Hang Hwe Elyong dengan laku hormat dan menyapa, Toa Suko, sengaja Xiao Te menghaturkan selamat kepadamu. Dengan suara hidung yang berat Hang Hwe Elyong mengiakan ala kadarnya, Chu Tan Ho justru berubah mukanya, bentaknya bengis, busutun, kau sudah diusir dari Pang, punya hak apa kau masih panggil Suko mengaku adik segala dengan Hiang Chu kita. Hari ini Pang Chu baru mewarisi jabatan, Aku justru kemari untuk mencuci bersih perkara ku yang tiada juntrungannya. Ku harap Pangcu baru dapat menarik balik keputusan semula demikian sahut Bu Sutun. Hang Hwee Elyong berkata, kalau begitu pergilah kau bicara dengan Pangcu baru, tak usah banyak omong dengan aku. Bu Sutun kaget, tanyanya, siapakah Pangcu baru? Cu Tan Ho segera mendahului bicara, siapa Pangcu baru tiada sangkut pautnya dengan kau, Perkara ini sudah diputuskan dengan bukti nyata, pula yang harus diperdebatkan. Sudah tentu aku punya banyak bukti untuk menyangkal tuduhan semena baru berani kemari, menurut aturan Pang, aku punya hak dan harus diberi peluang untuk membela diri di dalam rapat besar Pang kita ini. Sung Kim Kong dan Sat I Otoa berkata bersama, kita sengaja kemari untuk memberi selamat kepada Pang Cukalian yang baru, Entah Pangcu kalian sudi memberi muka kepada kami sebagai tamu ingin menemui Pangcu, adalah jamak, cuan rumah tidak bisa menolak. Terpaksa Chu Tan Ho menjawab samar, Pangcu baru sudah ditunjuk, cuma belum menerima jabatan secara resmi silakan kalian tunggu sebentar. Selagi Chu Tan Ho minimang, apa perlu dia keluarkan perintah untuk menangkap atau mengusir Bu Sutun. Bu Sutun sudah bertanya lebih lanjut, Pangcu baru sudah ditentukan tiada gunanya dirahasiakan kenapa kalian tidak memberi kesempatan aku bicara sama dia. Hong Hwee Elyong kertak gigi, katanya, baiklah, kalau kau mendesak biar beritahu kepadamu Pangcu kita yang baru adalah Siangkah Popo Chu, Sun Ki Kongsun Tai Hiap yang namanya menggetarkan kalangan Kangou, dia adalah murid cuti yang Lo yang baru saja diterimanya menjadi anggota Pang sekilas busutun Meinggong, tiba, hahaha, dia tertawa tiga kali. keparat apa yang kau tawakan Hardik Chutan ho. sorot mata busutun yang tajam berwibawa beralih ke arah Kong Sun Ki. kembali dia gelak sambil mendongak, serunya, Tai hiap Po Chu? hi, hihi, hi, ha, ha, ha. kalian lupa untuk menambahkan sebuah julukan lagi kepada Kong Sun Ki. Apaan maksud perkataanmu ini sentak Hang Hawe Eliong? Memangnya kau belum tahu? Kong Sun Ki adalah babah mantu dari Raja Negeri Kim. Bagai mendengar guntur di tengah hari bolong, seluruh hadirin menjadi gempar dan ribut. Berdiri alis busutun, sorot matanya berkilat, bentaknya dengan bengis, kau menjadi antek negeri Kim, sudah menjadi musuh umum rakyat negeri Song kita, mana boleh menjadi kai pang pangju. Tutup mulut, hardik Cutanho. "Kularang, kau memfitnah orang di sini!" telapak tangannya terus diayun. Maksudnya, hendak mendorong mundur Bu Sutun. "Bu Sutun tetap berdiri, tidak bergeming," katanya dingin. "Cutiang lo, kau benar tidak tahu atau pura tidak tahu? Kau harus tahu. Jikalau babah mantu raja negeri Kim menjadi pangcukai, pang bukan saja kek, pang bakal celaka." seluruh lapisan kaum persilatan akan mengalami akibatnya pula, semua insan di dunia ini takkan membiarkan kesalahan ini berlangsung. Kau adalah susioku, aku tidak akan bergebrak dengan kau. Tapi kalau kau tetap hendak melindungi murid pengkhianat ini, mengusirku lagi terpaksa aku tidak mengindahkan omonganmu lagi. Cusa Sachiang yang diyakinkan Chu Ho dulu pernah juga menjagoi Kang Ouyi, namun pukulannya tadi sebelum menyentuh badan Busutun sudah terasa adanya tenaga kuat laksana tembok membendung pukulannya. Insaf kepandaian Busutun memang sudah tinggi, bercekat hati Chu Tanho. Demi gengsi dan pamornya terpaksa dia tarik kembali pukulannya. Bahwa seluruh hadirin sedang gempar dan ribut Kong Sun Ki sendiri justru tenang saja, katanya tawar. Coba kalian pikir ayahku berada di sini, jikalau benar aku jadi antek musuh, masakah aku berani menemui ayahku? Hang Su Heng, kalian percaya dia tunduk bukan? Jikalau asal usulku kurang jelas, masakah Hang Su Heng terima mengalah memberikan jabatan Pangcu ini kepadaku? Tapi aku tidak akan menyalahkan Bu Sutun, dia sendiri ingin jadi Pangcu, sudah tentu dia harus mencercah aku. Yang benar, aku sendiri sih tidak begitu besar hasratku untuk jadi pangcu. Yang terang musutun adalah murid yang diusir dan berkhianat terhadap pang kita. Dia pandai bicara dan melontarkan tuduhan dan fitnah kepadaku, maka dia pun tidak setimpal untuk menduduki jabatan pangcu ini. Nol rang yang tidak tahu seluk-beluknya persoalan merasa ucapan Kong Sun Ki beralasan terutama dia menampilkan ayahnya maka banyak orang yang tunduk dan percaya akan obrolannya. Tapi duduk perkaranya yang sebenarnya belum dibikin jelas, sulit diperdebatkan akhirnya keributan tebang kembali Kong Sun In sendiri setengah percaya setengah curiga melihat sikap putranya yang tenang, dia pun bungkam saja. Busutun mencak seperti kebakaran jenggot baru saja dia hendak membongkar kejahatan dan dosa Kong Susiki, Cutan Ho sudah angkat bicara, Benar, Busutun adalah murid pengkhianat Pang kita. Hari ini dia datang bukan sebagai tamu. Berani menghina dan memfitnah Pangcuk kita dan mencampuri urusan Kai Pang. Tamu sepasar dan jahat seperti ini, Kai Pang takkan sudi melayang Busutun kau pergi tidak? Karena perintah Cutanho, ho, delapan murid besar Kai Pang segera merubung maju mengepung Busutun. Jelas perkelahian takkan bisa terhindar lagi tiba-tiba terdengar sebuah suara nyaring merdu berkata nanti, dulu aku bisa membuktikan bahwa Busutun bukan murid pengkhianat. Tampak dua bayangan orang bagai burung terbang meluncur ke tengah gelanggang, yang depan Hang Iaye Moli di belakangnya adalah Xiao Go Kan Melihat kedatangan Hanol Ngi Aye Moli bergetar jantung Kong Sun Ki, air mukanya pun berubah, tapi perubahan ini hanya sekejap saja, lekas sekali dia sudah pulih pada sikapnya yang tenang penuh keyakinan. Hang Lei Moli langsung menghadap gurunya lebih dulu saking senang, Kong Sunen sampai berkaca matanya, katanya, Ye Auji, kau baru datang? Baik sekali kedatanganmu aku sedang kebingungan karena tidak tahu seluk beluknya, ada berita apa yang kau tahu lekas katakan. Seluk beluk yang dimaksud Kong Sunin adalah persoalan Busutun dengan Kong Sun Ki melihat gurunya menangis. Tak enak hati Hong Lei Molly, hatinya membatin, "Biarlah kejahatan Kong Sun Ki dibongkar oleh Busutun, aku cukup menjadi saksi saja." Kedudukan Hong Lei Molly dan Xiao Go, Kanku cukup dikenal oleh seluruh anak murid Kaipang. Maka begitu mereka masuk gelanggang, suasana ribut tadi seketika sirap. Semua penting match lebar menunggu perubahan yang bakal terjadi selanjutnya. Dengan kehormatan menyambut tamu agung, Hang Hwe Elyong terima kedatangan Hang Lei Moli, katanya dingin, Liu Liap. Li care bagaimana kau bisa membuktikan dan menjadi saksi busutun? Nyata Chu TVN Ho lebih keras, tanpa sungkan segala, katanya, Liu Liap, li kau adalah Liu Klimbeng Chu. Loklim dan kaipang biasanya seumpama air sumur, dan air sungai kaipang mengadakan pembersihan ke dalam. Adalah persoalan intern, kaipang orang luar mana boleh jadi saksi segala. Orang yang menjadi saksi akan kebersihan busutun. Sebetulnya adalah lopang cu kalian yang terdahulu, jadi bukan aku demikian debat Hang Lei Molly soal pembersihan ke dalam perguruan adalah urusan intern kalian, dan aku hanya mewakili lopang cupang kalian untuk menjelaskan duduk persoalan yang sebenarnya. Nanti setelah ku terangkan jikalau kalian tetap berpendapat busutun harus diusir dari pang, itu adalah urusan kalian. Hong Hwee Elyong sudah mendapat firasat bahwa Hong Lei Molly agaknya sudah tahu akan rahasia itu, sebagai orang yang menjadi biang keladi dalam persoalan ini, menjadi ciut nyalinya, maka dia mundur ke samping tak banyak tingkah dan bicara lagi. Cutan Ho sendiri menjadi bungkam setelah Hong Lei Molly ajukan dirinya sebagai wakil suhengnya Lo Pang Chu yang terdahulu terpaksa, dia pun minggir ke samping mendapat kesempatan Hong Mo Li antas keluarkan Pak Kau Pang itu serta diangkatnya tinggi serunya, lantang. Tentunya hadirin tahu Pak Kau Pang ini adalah milik hati yang lokalian Sebetulnya hati yang lo mengutus muridnya Kiong Hao bawa Pak Pang ini untuk menjadi saksi busutun. Sayang di tengah jalan Kiong Hao berlima dicegat Jago Kim dan akhirnya menemui ajalnya semua. Hari itu kebetulan aku lewat dan berhasil merebut Pak Pang ini dari tangan musuh. Silakan kalian lihat, di dalam bambu ini ada tersembunyi rahasia. Sampai di sini, tiba jalur angin dingin melesat datang, Untung Xiao si Go berdiri di depan panggung, lekas dia kebaskan kipasnya seraya membentak, siapa yang membokong? Itulah ilmu tutup jarak jauh, tenaga jari menimbulkan angin dingin, bisa melukai orang tanpa si korban menyadari terlebih dulu. Dengan kebasan kipasnya Xiao si Go berhasil gagalkan bokongan orang, namun dia pun merasa dingin mengigil keruan hatinya heran bukan main Kong Sun Ki dan Cutan Ho jelas tidak menunjukkan gerak gerik yang mencurigakan di hadapan umum terang takkan berani bertingkah lalu siapakah si pembokong ini sebaliknya Hang Lei Molly tahu siapa pembokong dirinya ini namun mengingat persoalan busutun lebih penting maka persoalan ini dia kesampingkan lebih dulu maka Hang Lei Molly keluarkan surat rahasia dari dalam bambu serta dibeber dan dibaca dengan keras. Waktu dia membaca es eh surat peninggalan dari hati yang Ioka Nol Sun In maju mendekat di depan panggung melindungi keselamatannya. Seperti diketahui surat itu berisi dua titik persoalan penting, pertama menjelaskan tugas penting Busutun untuk menuntut balas sakit hati keluarga dan negara atas perintahnya, Xiang Gun Yang, menyelundup ke Gilim Kun Negeri Kim dan berusaha membunuh Wanyan Liang. Kedua, tahu ajalnya sudah dekat maka ia meninggalkan pesan menyatakan bila mana Bu Sutun kelak berhasil dengan jasanya yang besar, kedudukan Pangcu harus diwariskan kepada Bu Sutun setelah membaca habis Hang Lei Moli angsurkan surat itu kepada Hang Hwee Liong, katanya, silakan tunjukkan kepada para yang Tosu dan Tong Chu Pang kalian. Coba periksa apa benar ini tulisan asli lo pangcu kalian? Di bawah kesaksian sekian banyak hadirin ada Kanol Sunen di samping pula Hong Lei Moli yakin Hang Hwe Elyong dan Cutan Ho takkan bernyali besar berani merobek atau menghancurkan surat peninggalan Siang Yo Pang Chu. Muka Cutan Ho membesi hijau Hang Hwe Elyong hanya tertawa getir yang dipaksakan, ia terima surat itu seraya berkata, benar, memang surat ini tulisan tangan guru. Lo Pang Chu, Para hadirin sudah mendengarnya dengan jelas, kukira tak perlu diperlihatkan kepada mereka lagi. Setelah membuktikan kebenaran surat peninggalan gurunya Hang Hwe Elyong lantas menghampiri Bu Sutun. Katanya, Bu Sute aku tidak tahu bila kau mendapat tugas rahasia dari suhu harap Hyante suka maafkan kesalahanku. Kalau demikian Hang Su Heng sudi menarik balik putusan semula dan merehabilitir nama dan kedudukanku di dalam Kaipang, perlu kunyatakan lebih dulu, aku hanya ingin kembali ke haribaan Kaipang, tiada niatku kembali merebut jabatan Pangcu. Bahwa Bu Sute bekerja karena perintah, jadi bukan mendurhakai negara dan bangsa menyerah kepada musuh, sudah tentu boleh kembali ke Kaipang soal jabatan Pangcu kita boleh mencari Caroline untuk memutuskannya. Hanya belasan orang tokoh pang saya yang tahu akan perihal busutun membunuh Wanyan Liang tapi karena waktu itu Chu Tan Ho dan Hong Hwee Leong mengatakan batok kepala itu palsu, maka mereka pun tak berani percaya bahwa batok kepala itu adalah tulen. Maklumlah sebagai seorang raja yang dilindungi puluhan laksa pasukannya betapa gampang untuk membunuh Wanyan Liang. Maka merekap pun curiga bahwa Busutun memang mengatur Muslihat untuk mengejar kedudukan belaka. Dalam suasana masih ribut dari perdebatan para hadirin Hang Hawe Elyong kembali lompat ke atas panggung, katanya, persoalan Busute sudah beres, tak perlu diperdebatkan. Lagi, rapat besar hari ini yang penting adalah memilih calon dan mengangkat pangcu baru. Sambutan dari bawah panggung amat ramai, ada yang bilang Kabarnya Bu Sutun yang membunuh Wanyan Liang entah benar tidak? Kalau benar, maka dialah yang pantas mewarisi kedudukan ini, tapi ada juga yang bilang, apakah benar Kong Sun Ki adalah babah mantu Raja Kim? Kita tidak tahu, cu Tiang Lo bilang dia pernah mendirikan pahala besar, entah pahala besar apa yang dimaksud? Apostrof. Ada pula yang berseru, keduanya sama punya tanda kecurigaan, demi mengurangi perdebatan yang berteiai lebih baik biar Hong yang Chu saja yang tetap meneruskan jabatan Pang Chu ini, bukankah lebih gampang dan tepat? Kong Sun Sute, kata Hong Hwe Tibalah saatnya kau angkat bicara. Di tengah keributan orang banyak dengan gesit Kong Sun Kilompat naik ke atas panggung katanya lantang, harap hadirin tenang sebentar, Biarlah aku nyatakan isi hatiku diakerahkan lekang tingkat tinggi, mengantar suaranya ke dalam kuping seluruh hadirin dekat maupun jauh, murid Kaipang yang hadir berkantong lima tingkat kepandaian mereka sudah kelas satu, maka suara Kongsun Ki seketika membuat sirap seluruh keributan. Dengan kalem dan antap Kongsun Ki mulai berpidato, aku sebagai murid baru yang belum punya pengalaman dan bakat, Kedudukan Pangcu jelas aku tidak berani menjabatnya, tapi tadi sudah disiarkan tuduhan yang menyangkut nama baikku, terpaksa aku harus membela diri. "Harap tanya Bu Suheng, kau katakan aku babah mantu Raja Negeri Kim, entah putri raja yang mana menjadi istriku?" Putri itu jelas sudah cukup diketahui oleh seluruh hadirin. Dia bukan lain adalah Giok bin Yauhou yang nama busuknya sudah terkenal di kayangan Kang nama, aslinya adalah Jilian Cheng Poh Giok, bin Yauhou semula adalah putri salah seorang komandan Gilim Kun dari negeri Liau sejak. Negerinya musnah dan dicaplok negeri Kim maka putrinya itu diangkat oleh Wanyan Liang sebagai putri angkatnya. Oh, Kiranya perempuan siluman yang busuk itu serempak orang di bawah panggung mulai mencaci maki kebusukan giok bin ya Malah, ada orang yang pernah melihat kong Ki memang bergaul intim dengan giok bin ya Tak tahan segera angkat suara tanyanya, "Kong Ki, sebetulnya apa hubunganmu dengan perempuan siluman itu? Kertapa kalian pernah gaul intim?" lekas bicara terus terang. Sikap Kong Sun Ki tenang dan wajar, katanya kalem, benar, giok Bin Ye Noluhan 0u adalah istriku yang kedua memang aku pernah diangkat jadi babah mantu Raja Negeri Kim, tapi hadirin harap tenang dan sabar, jangan marah, biar ku terangkan alasanku, Nol Rang di bawah panggung sama membentak, alasan apa-alasan apa. Setelah menelan liur Kong Sun Ki lantas melanjutkan. Nah Giok bin Yauhao berada di sini, apakah hadirin ingin melihatnya? Seketika orang di bawah panggung yang kenal dan pernah melihat Giok bin Yauhao ucelingukan, tapi kecuali Hang Lei Moli terang tiada perempuan kedua yang hadir, kembali orang banyak bertanya beramai, di mana? Di mana? Kong Sun Ki terloroh panjang, katanya, nih, berada di sini, Tiba dari buntayan yang dipanggul di punggungnya dia keluarkan sebuah batok kepala manusia terus dia cungkan di hadapan orang banyak. Silakan dilihat tegas apakah ini benar batok kepala giok bin Yauhau? Aku sendirilah yang membunuhnya, batok kepala ini pernah direndam dengan air obat sehingga mengkerat kecil sebesar kepelantangan, namun bentuk rupanya masih tetap hidup seperti sedia kala orang yang pernah melihat muka Giok bin Ya masih mengenalnya baik. Sudah tentu permainan Kong Sun Ki ini bukan saja membuat hadirin melengak heran sampai pun Hang Lei Moli pun merasa di luar dugaan, tak nyana Kong Sun Ki tega turun tangan keji. Membunuh Giok bin Yau sungguh mengkilik ngeri bulu kuduknya. Pelan Kongsun Ki letakkan batok kepala itu di pinggir panggung, lalu katanya lebih lanjut dengan takabur, hendaklah hadirin suka mengerti. Balnya aku sudi mempersunting Giok Bin Yauhao karena dia diangkat sebagai tuan putri oleh Raja Negeri Kim, salah satu putri angkatnya yang paling disayang lagi, hanya menjadi babah mantu Raja Negeri Kim baru aku ada kesempatan mendekati Wanyan Liang. Selanjutnya Cutanho Ho menambahkan tadi aku bilang Pangcu baru ada mendirikan pahala besar er bagi Nusa dan bangsa, maksudku adalah persoalan ini. Setelah pertempuran di Jei Chioki dari kota Raja Negeri Kim tiba tersiar kabar bahwa Wanyan Liang tiba mati, rahasia kematiannya sudah tersiar luas, dan siapakah pembunuh Wanyan Liang? Yaitu Kong Sun Ki obrolan kedua pihak memang masuk di akal, orang-orang yang tidak tahu seluk-beluknya mau saja percaya dan anggap jelas sudah duduknya perkara, serempak banyak yang bersorak dan memuji akan tindakan Kong Sun Ki. Kong Sun Sute berhasil membunuh Wanyan Liang, jasanya besar, maka dia pantas menerima jabatan Pangcu sesuai dengan pesan Lo Pangcu. Tentunya hadirin tiada yang menentang lagi. Kong Kipura pura bersikap perikuh dan bingung, katanya goyang tangan. Tujuanku hanya memberikan keterangan yang sesungguhnya untuk mencuci nama baikku saja. Soal jabatan Pangcu segala, terus terang aku tidak berani menerimanya. Semakin dia menolak, semakin besar dekat para kajam, kaum jembel. Itu mengangkat dirinya, maka beramai mereka berseru, siapa membunuh Wanyan Liang? Dialah yang menjadi Pangcu. Itulah pesan terakhir. Lepangcup merupakan permintaan kita pula. Begitulah aturan dan ketentuannya. Tak usah ditolak lagi. Kalau hadirin tidak tahu duduk persoalannya, sebaliknya Hang Lei Mo Li Palini jelas akan seluk beluk atau liku Persoalan rumit ini setelah suasana rada tenang segera dia tampil ke depan dan membentak bengis. "Kong su'n ki kau, kau tidak tahu malu apa benar wanyan liang kau yang membunuh." Sumoai, kau, kenapa kau berkata demikian? Memangnya siapa yang membunuh Wanyan Liang kalau bukan aku? Kong Sun In justru lebih percaya kepada Hang Lei Moli, seketika pucat mukanya, hampir saja amarahnya meledak, Chutan Ho berada di sampingnya lekas, dia membujuk Kong Sun, memurid, memang dekat tapi anak lebih dekat jangan, Kau hanya percaya sepihak saja mendengar ucapan Cutan Ho serta melihat mimik muka Kong Sun Ki seperti penasaran hatinya menjadi bimbang mulutnya yang sudah terbuka hendak memaki ditelannya kembali batinnya. Apakah di dalam persoalan ini masih ada salah paham lainnya? Biar ku dengar apa pula yang hendak dikatakan binatang ini. Karena ditanya oleh Kong Sun Ki, demi menegakkan kebenaran lagi, maka Hang Lei Li tidak hiraukan hubungan sesama saudara seperguruan segala. Dengan suara tegas dan tandas dia berkata, Busutunlah yang membunuh Wanyan Liang, aku sendiri yang menyaksikan dengan mata kepalaku sendiri. Laksana melihat batu hancur dan bumi merekah seluruh hadirin menjadi gempar mendengar ucapan Hang Lei Li Kong Sun Ki dan Busutun sama mengakui sebagai pembunuh Wanyan Liang, Jelas, satu di antara kedua orang ini ada yang membual, tapi menurut situasi dan keadaan lebih masuk diakai bila Kong Sang Ki sebagai babah mantuannya, Liang mempunyai banyak peluang untuk membunuhnya. Tapi Hang Lei Molly memberi kesaksian pula bahwa Busutun, yang membunuh Wanyan Liang, sebagai Lok Lim Beng Bencu, jelas Hang Lei Molly tidak ada padahnya berbohong di dalam hal ini sudah tentu hadirin semakin bingung dan tenggelam dalam pemikiran yang tidak menentu, maka tiada orang yang bersuara. Kong Sun Ki bersikap tenang, katanya, oh, kau sendiri ada menyaksikan? Aneh sekali kalau begitu semua ai, harap tanya di mana kau pernah melihatnya. Di atas sebuah puncak di Jai disanalah di sanalah tempat pangkalan pusat Wanyan Liang mendirikan kubunya. Bagaimana keadaan waktu itu tanya Kong Sun Ki. Kaum Genlia di bagian utara bergabung dengan pasukan. Seng yang menyeberang sungai menggempur kedudukan pusat. Pangkalan musuh, akhirnya Wanyan Liang melarikan diri di tengah kancah pertempuran itulah Wanyan Liang terbunuh oleh Busutun. Waktu itu Busutun masih sebagai salah seorang perwira tinggi dari pasukan Gilimkun mereka selalu berada di sekitar reja Negeri Kim itu. OI jadi terbunuh di tengah kancah pertempuran. Kalau demikian orang pihak kalian belum menyandak Wanyan Liang bukan? Kalau tidak buat apa harus Bu Sutun sendiri yang turun tangan dengan menyamar jadi perwira Gilimkun segala. Memang kita belum menyandaknya, tapi aku sendiri melihat jelas, Wanyan Liang yang berpakaian kebesaran itu terpanah dulu oleh bidikan Yalu Hoan Ih, lalu dari pasukan Gilimkun yang melindunginya itu lompat keluar seorang perwira. Serta membacok kutung lehernya, dan perwira itu bukan lain adalah Bu Sutun, bukan kau. Sudah tentu aku bukan perwira itu, tapi aku masih menyaksikan kau tetap salah melihat orang. Demikian debat Kong Sun Ki, Sung Kim Kong, Toh S. yang dan lain waktu itu pun hadir dan ikut menyaksikan peristiwa bersejarah ini. Tak tahan, serempak mereka berdiri tanpa gap janji, katanya apa yang dituturkan Liu Lihyap waktu itu, kami pun menyaksikan juga, jikalau dia seorang salah lihat, masakah kita juga salah lihat? Cutan Hou Batuk, katanya Pei An, bukan aku tidak percaya terhadap Liu Bengcu dari Loklim, juga bukan tidak percaya para Eng Hiong, namun kukira persoalan ini masih ada tanda lain yang lebih mencurigakan. Sebagai orang yang berdarah panas Song Kim Kong segera bertanya marah, Apanya pula yang harus dicurigai? Di dalam sejarah peperangan pernah terjadi, Raja mencari seorang duplikat lain yang berdandan dan berperawakan serta berwajah mirip dirinya, di saat mengalami bahaya duplikatnya itulah yang akan dijadikan korban, sementara dia dengan selamat bisa meloloskan diri. Demikian pula keadaan waktu itu, care bagaimana kalian berani memastikan orang yang terpenggal kepalanya oleh busutun itu memang benar adalah Wanyan Liang sendiri memangnya cutan Tan Bu pandai omong pintar berpidato di antara orang kepang yang hadir. Tingkat kedudukannya adalah yang paling tinggi pula. Semua anak murid Kait Pang sama menjunjung dan menghormatinya pula setelah mendengar penjelasannya, mau tidak mau hadirin menjadi sanksi lagi, Kembali suasana menjadi ribut bisik. Akhirnya tidak tahan lagi Bu Sutun sendiri angkat bicara, Waktu itu aku ada bawa kembali batok kepala Wanyan Liang yang kupenggalku persembahkan kepada unsu, Setelah unsu meninggal, batok kepala ini entah ada disimpan hang suheng tidak? Kalau masih ada akan bawa keluar, tulen atau palsu segera akan dibuktikan. Benar, Timbrung Song Kim Kong tidak sedikit yang hadir pernah melihat Wanyan Liang, kita bisa membuktikannya bersama. Begitupun baik, memangnya sudah kuduga hati ini bakal terjadi keributan, demikian kata Chu Tembo, maka sebelumnya sudah kupersiapkan batok kepala itu sudah dibawa kemari. Sengkim Kim Kong Jirang, katanya, kalau batok kepala itu masih disimpan, silakan keluarkan untuk kita lihat dan periksa bersama. Hang Hwee Liong segera berseru, silakan tiga Hiang Chu dari Taitoh tampil ke depan untuk memeriksa bersama, di Taitoh Ibu Kota Negeri Kim pihak Kei Pangada mendirikan cabang yang dipimpin oleh seorang hyang Chu dan dua orang wakilnya, selama berkuasa Wanyan Liang menjadi raja 14 tahun lamanya sudah tentu ketiga hyang Chu ini semua mengenalnya dengan baik. Setelah ketiga hyang Chu itu tiba di depan panggung, Para anghyong yang hadir pun bersama merubung maju, baru Cu Tan Ho keluarkan balok kepala itu serta berseru lantang harap, kalian periksa dengan teliti apakah ini batok kepala ulanyan liang? Dengan seksama orang itu mengamati lekat bat nolka kepala ini memang mirip bentuk rupa wanyau liang, namun kulit mukanya sudah kering dan berkeriput bentuknya sudah menyerupai tengkorak, sudah tentu jauh berbeda dengan wajah asli Wanyan Liang di masa hidupnya, menurut penilaian mereka hanya boleh dikata sedikit mirip saja. Dengan demikian hal ini tergantung pada orang yang ikut memeriksa untuk memberikan keputusannya, bisa mengatakan benar tapi juga bisa saja menyangkal. Sebetulnya dalam kalangan bulim pada zaman itu sudah sering dipakai racikan obatan anti membusuk yang khusus dibuat untuk mempertahankan bentuk mayat aslinya, tapi tatkala itu, sudah empat bulan berselang sejak kematian Wanyan Liang, sehingga Song Kim Kong dan kawannya merasa ragu untuk menentukan putusannya. Namun, dengan melek kepala mereka sendiri, mereka saksikan Busutun memenggal kepala Wanyan Liang. Tujuan mereka hendak membantu Busutun, sehingga tidak terpikir oleh mereka bahwa di dalam hal ini, Hang Hae Elyong dan Chu Tan Ho ada memainkan peranan penting secara licik dan nakal. Bu Santun sendiri sebetulnya merasa curiga, karena dia sendiri pernah merendamnya dengan air obat yang dia racik sendiri secara rahasia, terang tak mungkin berubah begitu rupa setelah Song Kim Kong dan lain mundur kini tinggal Hong Lei Molly dan ketiga Hyang Chu yang masih berada di depan panggung memeriksa batok kepala itu, Hong Lei Mo sendiri ragu, akhirnya dia berkata, batok kepala ini kukira kurang benar. Benar? Ketiga Hiang Chu bersuara bersama, Liu Li hiap sudah melihat jelas bukan? Batok kepala ini adalah palsu. Ketiga Hyang Kai Pang ini biasanya jujur dan berjiwa pendekar banyak dikagumi kaum persilatan maka semua hadirin percaya akan apa yang dikatakan. Maka suasana kembali ribut Hang Hwee Lyeong segera lompat naik kertas canggung pula, serunya. Baiklah duduk, persoalannya sudah, jelas. Kini giliran Kongsun kita di kau katakan pernah membunuh Wanyan Liang, kau dapat menunjukkan bukti apa? Kongsun Ki segera menjawab, aku pun memiliki batok kepala Wanyan Liang, baiklah, lekas keluarkan dan tunjukkan kepada para hadirin untuk dibuktikan. Dengan tingkah dibuat Kongsun Ki mengeluarkan sebuah kepala orang dari buntalannya katanya, silakan periksa, apakah ini yang asli atau palsu? Seketika, hadirin saling beradu pandang. Ternyata, batok kepala orang yang dikeluarkan ini masih terpelihara baik sekali, mirip di masa hidupnya. Memangnya, tidak salah batok kepala Wanyan Liang. Ketiga, hiang cukai pang itu serempak berkata benar, batok kepala ini memang tidak salah. Hadirin GAM dan suasana hening. Kini, giliran Hang Lei Molly yang periksa batok kepala itu, namun dia mengulapkan tangan, katanya tak usah periksa lagi, memang ini yang tulen. Membesi hijau muka busutun, hatinya sakit seperti disayat hatinya sedih bukan lantaran dirinya terfitnah secara penasaran sedih karena susuk dan suheng yang biasa di aha normati ternyata bersekongkol dan ada main dengan Kong Ki. Kenapa mereka menukar yang asli menjadi palsu dan yang palsu menjadi asli? Hanya ada satu penjelasan. Mereka sudah menempuh hara sehaluan dengan Kong Sun Ki, bersekongkol. Dan terima menjadi antek kerajaan Kin mengatur tipu daya untuk merebut kedudukan Pang Cukai Pang, jelas bagi Bu Sutun kini kedua opang ini bukan lagi susyok atau suhengnya, tapi mereka adalah musuhnya yang utama. Dan hal ini merupakan ciri yang paling ditakuti dan amat dikhawatirkan oleh Kong Sun Ki. Cutan Ho bergelak tawa, katanya, sekarang persoalan sudah jelas seluruhnya, tak perlu diperdebatkan lagi. Dalam pada itu Hang El Elyong yang berada di atas panggung sedang bersuara, kini persoalan sudah terang seluruhnya, sesuai dengan pesan lo Pangcu dan atas persetujuan seluruh saudara seperguruan adalah pantas kalau minta Kongsun Sute menerima warisan jabatan. Sebelum Pangcu terucapkan, tiba Hang Le Moli berseru menyela, nanti dulu. Hang Hwee Liong melengak, tanyanya, Liu Li hiap, ada omongan apa? Batok kepala yang dibawa Kong Sun Ki memang tidak salah, namun persoalan ini jelas kurang benar. Berubah air muka Hang dan Chu berdua, menyingkir dari sorot pandang Hang Lei Mo Li berkata Hang Hwe Liong dengan suara rada gemetar, Liu Li hiap, apa maksudmu? Dalam pertempuran hari itu jelas Wanyan Liang tidak membawa duplikat, Malah di saat Wanyan Liang terbunuh sudah lama Kong Sun Ki melarikan diri. Cutan Ho menjengek dingin, katanya, "Pertempuran segaduh itu, umpama kata kau melihat jelas, kalau Kong Sun Ki waktu itu tidak di sana, lalu dari mana dia memperoleh batok kepala ini?" Hang Lei Mo Li tertawa dingin, katanya, "Justru untuk hal ini aku mohon keterangan dari kalian berdua." Menghijau kaku muka cutanho, katanya mendelik hang Lei molly li, li ujing ye Au, bicaralah terus terang saja. Cut yang lo, masa kau anggap ucapanku kurang jelas? Kong Ki adalah muridmu, batok kepala yang dipenggabu tun kau pula yang menyimpan dan membawanya kemari, lalu kenapa yang asli jadi palsu dan yang palsu jadi asli? Kalau tidak minta kau yang menjelaskan memangnya siapa yang bisa menerangkan? Dari melucu Tan Hanol jadi gusar, serunya lantang, kurang ajar, bukankah secara tidak langsung kau menuduh akulah yang menukar kedua batok kepala itu kukira sendiri pula yang bisa memberi jawabannya. Sudah tentu hadirin semakin gempar. Maklumlah Hang Lei Molly memang orang luar yang mereka segani, namun cu. Tan Ho betapapun adalah tiang lo mereka sebelum ada bukti yang konkret, Mana bisa mereka percaya bahwa tiang lo mereka memang berbuat curang menukar kedua batok kepala itu? Li Ujing Ye Au, Seru Hong Hwe Hong, kau hadir di sini sebagai lo Chu, kami tetap menghormatimu. Tapi kau berani memfitnah semena, Kai Pang tidak akan pandang kau sebagai tamu lagi. Melihat situasi tetap menguntungkan dirinya, Chu Tan Ho Lantas Pura bersikap bijaksana, katanya, Li Ujing Ye Au aku pandang muka guru dan suhengmu, tuduhan yang semena dan tak terbukti tidak akan kami ulur panjang, tapi aku pun ingin bertanya satu hal kepada kalian, lalu dia berpaling kepada Bu Sutun, tanyanya, Sutun, bukankah Hunjian adalah calon istrimu? Tidak sedikit murid Kaipang yang kenal baik ayah beranak Hun Tiong Giok yang punya hubungan JN tim dengan Lopang Chu mereka namun tiada orang tahu bahwa Hun Jian adalah calon istri Busutun. Kini mendengar pertanyaan Chu Ho keruan mereka meraba heran. Busutun sendiri merasa heran sahutnya, benar Suhu sendiri yang mengikat perjodohan ini sebelum aku menunaikan tugasku di Taitoh. Memangnya kenapa? Tidak apa Aku cuma ingin tahu kebenaran hal ini lalu dia berpaling kepada Hang Lei Li, tanyanya, Liu Bengchu, kabarnya Hun Jian adalah saudara angkatmu benar tidak? Memang hubunganku dengan Hun Li Hiap laksana saudara sepupu, terserah apa yang ingin kau katakan mengenai hubunganku ini. Kalau begitu takkan salah lagi seluk-beluk persoalan ini sudah jelas tak perlu banyak tanya lagi, Liu Beng Chu kau orang luar, urusan Kaipang tak usah kau turut campur. Maksud perkataan Cutan Ho cukup keji dan jahat, sudah tentu hadirin mengerti kemana mana perkataannya, secara tidak langsung menuduh Hang Lei Mo Li bekerja demi hubungan pribadi dan sengaja membela Busutun melalui Busutun yang diperalat hendak menguasai Kaipang dan menjadikan Kaipang sebagai salah satu unsur Loklim yang dibawahinya dan yang lebih keji lagi hal ini tidak dia jelaskan secara langsung sehingga Hang Lei Mo Yi tidak mampu membela diri. Urusan sudah terlanjur sedemikian jauh, namun Hong Lei Mo Li masih bimbang untuk membongkar kebejatan Kong Sun Ki di hadapan ayahnya, sementara pihak Kai Pang percaya dan kena dihasut oleh Chu Ho, seketika berkobar amarah mereka serempak di sana sini semua berkawak, benar, urusan Kai Pang bisa kami utus sendiri. Li Ujing Yau, kembali saja. Urus kaum Lok Limu sendiri. Peduli siapa yang membunuh Wanyan Liang, pangcu kita harus bertekad kerja demi kepentingan pang kita, opang luar tak usah mengunggulinya, apalagi orang luap yang hendak jadi pangcu kita. Saking gemes Hang Molly sudah kertak gigi, namun baru saja dia hendak buka suara. Tiba sebuah suitan panjang kumandang dari kejauhan keributan orang Kaipang kelelap oleh suitan panjang ini waktu semua orang berpaling, tampak dari sana mendatangi serombongan tamu, yang terdepan adalah Tang Hel Yong tertua dari Supak Tian I Imu Tang Hel Yong mungkin belum termasuk top, namun tingkat kedudukannya tinggi nama tenar pamor tinggi, punya hubungan intim dengan Lopang Chu yang terdahulu, maka kedatangannya disambut meriah oleh pihak Kaipang. Biasanya Tang Hei Hang merajai lautan timur, Walau jejaknya sering berada di Tionggoan, namun belum pernah melewati daerah utara Huangho, melihat kedatangannya yang di luar dugaan ini, diam cutan Tan Ho menggerutu dan was, namun terpaksa dia harus menyambut ala kadarnya, katanya, Tang Wan Heng, angin apa yang meniupmu kemari sedemikian banyak teman yang kau bawa, sungguh menambah semarak rapat besar kaipang kita. Tang Heliong gelak, katanya, Cu Tiang apakah kedatangan kita terlalu banyak? Terus terang yang kemari hanya sebagian kecil saja, masih ada sebagian besar belum lagi masuk gunung. Sudah tentu Hang Hwee Elyong dan Cu Tan Ho kaget, katanya dengan muka keren, rapat besar pang kita hendak menentukan pengganti pangcu baru, tak nyana banyak juga kawan. Luar sehaluan yang berdatangan tanpa diundang. Tapi, sedapat mungkin kita akan menyambut dengan senang hati, lalu kenapa pula teman-teman heng tidak masuk gunung? Memangnya kau tidak menyambut semestinya? Aku tahu rapat kerja intern Kai Pang kalian. Kini datang tanpa diundang memang kurang hormat, tapi terpaksa kita harus bertindak karena ada sesuatu urusan penting, dan teman itu tidak ikut kemari lantaran persoalan penting itu. Ada persoalan apa, harap Tang yang Sian Sing menjelaskan. Tang Hel Yong lantas berseru lantang, aku kemari untuk memberikan kabar kepada Kai Pang, entah kalian sudah tahu bahwa di Dayam Toa Sia di depan sana ada ratusan busu negeri Kim Sembunyi, yang memimpin pasukan pendam ini adalah Ulanyan Yang Chi, komandan pasukan Gilim Kun Istana Raja Kim. Toa Chushia terletak di seberang Siu Yang San, merupakan selat sempit yang harus dilalui kalau hendak menuju ke tempat rapat ini, jaraknya ada 30 hanli, di sana bisa menutup mulut Siu Yang San, keruan pihak Kait Pang menjadi gempar karena jalan keluar mereka sudah ditutup oleh pasukan pendam negeri Kim. Tapi hadirin diharap tak usah khawatir, demikian Tang Hel Yong berkata lebih lanjut dengan suara lantang, pasukan pendam musuh di Toa Chusia sudah diawasi oleh adikku Sei Chihang dengan banyak kawan yang tidak ikut masuk gunung itu. Mereka mengawasi kalian namun secara diam kita pun mengawasi gerak-gerik mereka, umpama ada apa yang mencurigakan orang kita akan segera menyusul tiba dan merintangi mereka. Dalam jangka satu jam mereka baru akan tiba di sini, dan tugas kita sekarang yang terpenting adalah harus secepatnya membekuk keluar metu yang terpendam di dayam kai pangkalian. Kembali suasana menjadi kacau, di sana sini orang berteriak, apa, dalam pang kita ada mete musuh lekas cu ho menarik muka, katanya dengan bengis, tangguian siang sing, dengan alasan apa kau berani berkata demikian, Busutun tiba-tampil kemukai serunya. Aku bisa buktikan bahwa pang kita memang ada match musuh. Semakin membesikaku muka ho, bentaknya. Busutun, sudah 10 tahun kau meninggalkan kai pang, kau tahu apa? Bukti apa yang bisa kau tunjukkan? Hektometer, perbuatanmu yang terkutuk tidak kita ulur panjang. Kini kau. Hendak menimbulkan gelombang pertentangan dan antara sesama saudara dalam Kaipang, mengadu domba lagi Yang terang kabar yang disampaikan Teng Heliong benar amat menggemparkan seluruh gelanggang Cu Tan Ho jelas takkan kuasa mengatasi suasana lagi Serempak hadirin menyambut ucapan Bu Sutun, siapa? Siapa dia? Lekas tunjukkan siapa mati musuh Caci Maki Cu Tan kepada Bu Sutun menjat kelelap oleh keributan ini Tahu situasi sudah menjadi panas terpaksa Hang Hwe Elyong memberi kesempatan Bu Sutun naik ke atas panggung untuk bicara, setelah berada di panggung Bu Tun lantas angkat kedua tangannya menenteramkan suasana, lambat laun keributan orang kait pang mulai reda dan akhirnya sirap sama sekali. Kira bagaimana Hang Lei Molly membongkar intrik Kong Sun Ki dengan Cutan Ho dan Hang Hwe Elyong? Apakah Tega Kong Sun in membunuh putranya yang hianat dan durhaka? Kuatkah pihak Kaipang membendung serbuan pasukan negeri Kim yang dipimpin Wanyantianci?